wal maqalatu as-salisatu wal isrun utai maqalah makalah sing ketiga wal isrun ala romsu itu ngene ila den dawuhna apa harakatut ta'ah jadi bil ma'rifah harakatut ta'ah utai gerakan ta'ah wong kok urip digerakno kanggo ta'ah itu dari bil ma'rifah itu dadi dalil nanti ini itu ma'rifah. Wong uripe digerakno kanggo taat kanggo khidmat agama. Dadi dene jek bukti makrifat ing Allah Subhanahu wa taala. Kama anna harakatal jismi kaya sak temene obahe jasad. Oke, jasad obahe fisik kita iku berarti dalil hayat iku dalil urip. Wal makna te maknane ngene, anak ityanal abdi sak temene oleh nekani kawula atau apa itu atau abdillah taala marang uang dipergerakan to'at yang Allah itu alamat yang jadi alamat ala ma'rifat yang atasnya ngerti ini uang dilahi marim Allah baidaka surat mongko nalikani ake apa to'at to'at kak surat mongko ake apa al ma'rifat itu ma'rifat waidah kolak nalikani sidi apa to'at ya kolak mongko sidi apa ma'rifat itu yang anda jelirah korona saat ini jelir itu mir'atul batin itu cerminan batin. Jadi sendiri jauhi ulama-ulama kalau balik ini malah kau ceritanya ya jadi sengarang matan itu Ibnu Hajar ala sekolah ini itu gurunya Zakaria juga Al-Ansori Zakaria Al-Ansori itu gurunya Ibnu Hajar al-Haytami Ibnu Hajar al-Haytami gada murid sengarang Fathul Mu'min Ibn Zainuddin al-Malibari terus senyarai nasa itu libat sing di luar kurung itu di luar kurung itu Syekh Nawawi dan terus ini mengsempurna artinya ada orang Arab, ada Islam Nusantara misalnya Syekh Nawawi jadi tapi memang tidak, Syekh Nawawi tidak sampai arahnya Islam Nusantara buat yang menangi berdiri ini ini penting kalau aturakan bahwa pulau ini akhir-akhir ini sering sinau kitab sinti karang tiang Indonesia mulai beli-beli pulau diambak pernah beli dia mau nonton 10 tahun terakhir ini pulau ini cerdas hal kabung itu sering dia sering kadang-kadang mucal tengkat jen membahas hal ini misalnya ini mbak pulau itu beli-beli terian jadi nanti ngendikan kowe mondok Mekah lah. Tapi sementingmu aja nggawa tanduran sing ora urip ning Jawa. Jadi apa artinya kurma sing manfaat banget tapi mbok tandur ing biduan mati, paham gitu. Dadi nek kowe alim lah, yo nggawa tanduran sing urip ning napa? Lah ya artinya ya kowe kudu duwe metode sing urip ning Jawa. Ada nganggung metode sing ora urip ning napa. Tapi ora usah ketangkeman terus nanti budaya Arab itu omongane kebencian gedeng wong Arab dosa gedhe. Nanti nek wong Arab kok gedeng ngono. Gedeng maksiat sing bener bae. Dene nek wong Arab apik ya apik nek pas keliru ya. Ya bela nabi pas ra tau. Jadi kan gedeng wong Arab fakot kan ngelebokno nabi ngelebokno sahabat tapi nek gedeng keliru kan ngelebokno nabi ngelebokno nabi ra tau. Mengenai gorak roh kita ni. Nah terus sanad kulo misalnya di Syekh Nawawi ini rata-rata sanad Jawa ni. Misalnya jenengan misalnya ngaji Mbah Mun, Mbah Mun ini ngaji Mbah Karim, Mbah Karim ngaji Mbah Hasyim Asy'ari. Hasyim ini menangi Mbah Mahfud. Terus periode ini tu Syekh Nawawi bisa suka. Tawi Mbah Hasyim Asy'ari ngaji Pak Khalil Bangkalan terus Pak Khalil menangis sinten Syekh. Tapi bahasa Syekh Nawawi itu terus orang Jawa itu mau luhur. Maksudnya orang Jawa luwih top dibang orang luar Jawa itu keliru. Mereka Syekh Nawawi ini muridnya Syekh Arsad bin Abdi Somad itu yang Kalimantan, yang Banjar. Semuter malah teng Sumatera. Jadi nah kita itu orang arah kalah tua itu sampai Bali di Irian Jaya, paham ya? Itu mesti kita itu menang tua. Kalau kita itu raduwe sana di guru dan budi.
Durian Jaya. Kalian begitu? Ya NTT Bali, tapi nah, Sumatera, kalian Kalimantan itu wong Jawa rawan kalah. Wow, pertama ambek Minangkabau. Mergo Basim Asari ini gede buku kali. Ini penting kalau cerita amat ya, mergo buat ini krihim tatana jadul barokat. Wong ku dueling guru, nak disebut guru itu mari berkat. Sampai wonten torekoh sing kula setuju. Wong kadang mate kai Kanjeng Nabi tok iku ape, tapi kadang arep nyebut guru iku ana sombong. Mok milih sing gedhe tok lali sing cilik. Piye-piye ana makalah laulal ulama lama arafnal am. Ya umpama ora ana ulama kowe lah ya ora kenal para nabi. Walaula murabbi lama arafna rabbi. Umpama ora ana murabbi sing didik kita, ya kita ora kepengih. Mulane malam ya syukurin nas lan ya syukurin. Wong kaya kowe kenal Senawawi nasehul ibad tegirmu lewat aja. Bisa murad di dilek tok. Kowe krungu-krungu paham lho. Ora ngaji ya kula. Roh. Lah jantung sampean ra kudu matur nuwun mbek kula, tapi kudu gelem ngakoni. Ora krana kula butuh pengakuan. Kowe sing butuh sanad. Ora temangsang ning akhirat paham. Wis gelem ra gelem wis. Itu walaulah ulama lama arafnal anbiya walaulah murabbi lama arafna wis luh cekel. Kemudian Ibnu Hajar al-Asqalani niku ngendikan riwayatna saking dawuh ulama sedurunge harakatul jism obahe jism ning toa iku bukti man obah iku maknane gerakan toa itu bukti mari nggih. Terus kowe kudu anut ulama aja anut Ibnu Hajar al-Asqalani to. Kabeh ulama iku ijma. Nak taat iku fi'lul ma'murat utawa ada intisalul awamir sing tarif terkenal nuruti perintah. Wastinabun tawahi ngeduhi pencegah. Iku rong ana tenan ya pengen dadi wali. Artinya taat ku nemen gampang bahkan aksaru taat kitar aki-aki itu aku ning bakarku ninggal masih jadi sampe tak beda itu sholat subuh ganjaran orang ganjaran, sholat zuhur ganjaran mergo wajib padahal antara ini subuh sampai subuh meneh kue turu atau jagungan sampai konco atau jagungan sampai guju 24 jam saat kejagungan sampai guju sampai anak, sampai dua anak, sampai dua putu atau guyon itu artinya kue pas itu orang zino orang maling. Padahal ninggal zina wajib. Berarti saat kowe bercengkrama dengan istri atau ning omah nglamun, hakikate kowe yang nglakoni itu at mergo saat itu kowe ninggal maksiat. Kowe aja koyo wong awam ngenteni wong ngukum itu at nak pas salat sunat. Duhane 8 rakaat kok dia bagia bariku poso. Nak ngono iku mbok arani itu at. Bareng ana wong Islam awam kluna-kluna ning omah ora mbok arani itu. Iku berarti te kurang makrifat. Kewang nengok masangane kukar kukur nganggur asal mukmin niat ninggal maksiat itu yang jenenge taat. Ini penting kalau aturakan bentuk ate wong mukmin gua ke, ini bentuk ate wong mukmin. Ini jadi taat itu ngelakoni perintah ninggal pencegah. Mulane taat itu kata sang, dia gampang sangat. Mulane kenapa sumpah kape sholat ke arah sarasan? Dia mau cokor anak rasa-rasan terus pokoknya wudhu-wudhu terus ya Allah alhamdulillah kalau buat ngakoni masih ini penting kalau terangkan di saat ini kata tiang menyepelekan amalnya orang mukmin sing awam mukmin ke sawangannya ratau sholat kebiah badiah ratau dawud ratau dalail gak tahu nganggau udeng-udeng wiridan terus dianggap gak tahu ya. Itu sing mari kita saling curiga bodoh-bodoh wangisnya. Mengenai Syekh Zakaria Al-Ansori ini kitab Lubul Usul ngendikan banyak ulama yang berpendapat sifat apa status hukum mubah tidak jadi sampean delok ngene kitab Lubul Usul ning bab Al-Ahkam Khamsatun ini ku wajib ora wajib haram terus halal makruh pokoknya sunat terus makruh sampean saiki tak bedhei mubah kok iso ana iku piye maknane mubah iku iso ya iso ora dilakoni ya ora apa-apa ditinggal
Terus rata-rata ulama nyontokno iku turu mangan. Terus ada ulama yang mengkritik definisi itu. Saiki saat kowe turu iku kowe ninggal zina to. Ndak jawab mau. Ninggal. Saat kowe turu iku ninggal mateni wong to. Ninggal. Saat kowe turu ngrasani wong to. Berarti meninggalkan semua keharaman. Dan ninggal haram wajib kamu ba. Wajib. Jadi kesimpulannya turu. Wajib. Orang iso barani mubah. Nah mulanya kata tiang jadi wali mergomok turu. Tapi mulanya turu ya istimewa dari Quran wa min ayat ini mana mukum. Lah soal orang lebokno turumu salahmu dewe. Mergo salah nih. Ini nanti kena ngantuk di turu. Bismillahirrahmanirrahim. Wudhu ya Allah siap meninggalkan semua maksiat. Terus turu blek. Lu wali. Lepas ini kita nanti ijazah ini. Iku jenenge ulama tenang, ngerti. Iku sing diceritakno Syekh Zakaria. Tapi Syekh Zakaria ya ora wong goblok terus ngendikan masalah kowe nak turu ora ninggal maksiat tok ya ninggal kewajiban. Subuh ya bablas, jatan apa koyo bojo? Bablas golek ilmu. Bablas. Dadi status semiku wong paling malaikat adab ya semangat, malaikat rahmat ya semangat. Kok malaikat adab sing didelok cah iki ninggal kewajiban. Malaikat rahmat dalenge tung cah iki ninggal kemong. Bagaimana ke akrab di malaikat adab bagi malaikat. Tapi nak kowe wong alim, golek ilmu wis. Ninggal maksiat wis. Turune ora ganggu kewajiban. Maka semua turu berstatus wajib. Mana nih wajib lu mergo saat turu terjadi ninggal maksiat, padahal ninggal maksiat hukume wajib. Sebab iku jagara kan cerita dengan sudut pandang kaya ini hukum mubah ngono to. Dari pulau jagungan di Ruhin dari Jalu yang Ruhin rokok kebal kebul jagungan di Guyang-Guyu pulau darani Mas Oce gitu kan jagungan di Konco kok senang kayak apa kalau nikmat kita ngantin jagungan ini klub jagungan di widok-widok senguduk kan jadi mak ya, tapi baru kayak kita toat jagungan di Ungkriting ini seneng alhamdulillah orang mak orang mak kemulannya tenggene kita usul peke itu nak gede finishnya ngerti ini rumah tenang. Wal mubah min haitsu dzati. Jadi kabeh takrif kitab terus disempurnakan. Dulu takrifnya ada gini toh. Mubah itu sesuatu yang boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Tapi setelah ada kritik Imam Ka'bi, itu takrif mubah dirubah. Wal mubah min haitsu dzati. Mubah dipandang dari definisi mubah itu sendiri adalah sesuatu yang boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Kenapa diberi kata min haitsu dzati? Karena mubah dipandang dari efeknya adalah bisa wajib. Karena saat Anda melakukan mubah, berarti saat itu juga Anda meninggalkan keharaman. Paham ya maksudnya? Paham ya? Saiki kowe mangan dalam durasi 30 menit. Mangan sego, mangan gedang goreng. Berarti saat durasi 30 menit itu juga kita meninggalkan maksiat. Mergo ora zina, ora maling, ora nyolong. Kan gak iso zina mbek mangan. Yo ora iso maling mbek. Paham juga maksudnya. Mulanya nak ngelakoni barang mubah, kon niati ibadah. Mergo saat itu Anda meninggalkan mak. Ya. Nah problem Anda sebagai mukmin awam, sebagai wong ngene iki, saat ngelakoni mubah itu kurang ajar, yo ninggal wajib. Ya iku mari perkara misalnya ibumu loro dalam keadaan waya digone rumah sakit. Nah malah aja turu. Berarti turu Anda berstatus ninggalo kewajiban rumah ibu. Paham ya? Itu masalah kita. Nah, mulanya takrif mubah disebut min haitsu dzati karena jatuhnya mubah bisa ke haram. Jika saat itu meninggalkan apa? Wajib. Bisa ke ibadah kalau saat itu meninggalkan haram. Paham juga maksudnya? Ya wis lah nak ngono. Awame wong Islam teng Indonesia iku sae. Mergi rata-rata nak rabi dhewe utawa orang di pekerjaan terus ngomah kukar-kukur ngitung reng nanti roh jublai tikus sendiri warna macam-macam itu orang kok wong tiba ngelamu nadok sholat wong orang kepingin sholat kemudian apa orang kiai jadi saya anggap baik itu toat mergo saat itu orang bikin kemaksi ya paham belum maksudnya dan gue itu khusnudan di awamul muslimin dan gadah khusnudan di nopo awamil muslimin jadi agama ini dibangun atas nama nopo khusnudan. Karena kanjeng Nabi di tangreti sahabat.
agama ini apa ya Rasulullah? Kal ad-dinu an-nasiha. Kalu liman ya Rasulullah? Kal lillahi wali rasulihi wali kitabihi. Terus tak terusnya terus wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa'amadihi. Jenenge agama itu nasihat. Nasihat itu punya niat baik siji ning Allah Rasul, ning Quran. Terus wali a'immatil muslimin kuwi dene niat ape ning semua tokoh Islam. Wa'amadihi lan awam-awame wong. Kowe ngapi wong awam ora sekedar ke sedekah terus nak ketemu guyu manis juga. Juga menghukumi mereka bahwa mereka sering melakukan taat. Kowe lewat jalur tarkul mak siap ninggal nang koma. Mbon ngandel kula ben selamat teng akhirat. Mulane wonten sahabat Anas bin Malik kula nak do hati sunangis. Anas bin Malik iki cacili alim kandhane Kanjeng Nabi pas Nabi mun sepuh badhe wafat. Nah ketemu Anas itu nasihati ngeten ya Anas. Tapi Anas pas niki pun gede. Ya Anas ing qadar ta'ala antus dihawatum siya. Wa laisa fi qalbika vision ala ahadin fa'al fa innahu min sunnati. Nah Anas kira ben dadi wong apik, esok sore dadi wong apik. Sing penting kowe pas esok dadi sore, kowe mlaku-mlaku wae, urip-urip wae. Tapi wale safi kalbika fisyon ala hatin. Sementing hatimu rana kebencian, rana niat buruk mbak wong Islam. Badalika min sunnati, kue ngoniku semakoni sun. Nah, nanti kalau suwon yang seneng ngopi, seisu is ngopi wae. Alhamdulillah iso ngopi, mending orang kecangkeman kerasan di tonggo. Seneng melaku-melaku, mbak kukar kukur semoga melaku. Sementing itu musuhan mbak semut, timbang musuhan. Musuhan, neng cuma teni semut. Ya itu penting lulus pokoknya. Karena kalau anda murid ni memang ketila puri lek konco, lek murid tu ratau tak rungok. Keciri utama wong soleh, kurang rungok no lek wong soleh li. Biasa lagi zaman itu rusak. Wong nyebut ada wong dia aku bangga. Lek yo lerai so ngaji, wong nyebut lek wong kok apa? Kok goblok kok nganti ngon. Kusan itu kiai wes rusak kate, wong Islam wes rusak kate. Lah kena apa? Dijak ngene ra gelem, dijak ngene ra gelem. Wes rusak kabeh ya bu alhamdulillah nanti amat nang wis. Mungkin agak sensitif dunia wis rusak kok gak ngambil sikap. Lah aku meneng ngambil sikap mung ketiridane awas sing kecangkeman koyo kowe ngambil sikap mlebu neraka ini. Dunia wis rusak kok tambah ya rusak. Kau ngendikane kaji Nabi teng Sahih Muslim idza qala ar-rajulu halakan nasu fa huwa ahlakuhum. Sampe delok teng Sahih Muslim. Idza qala ar-rajulu halakan nasu fa huwa ahlakum. Nalikane wong kok komentar wong sak dunya kok rusak ora ono sing bener. Bahwa ahlakum dene wong paling rusak. Ku siji ujug nomor loro oleh hukum ira mesti ben. Iku ya tak sapa mulane. Ya Anas in qadar ta'ala antus biha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghisyun ala ahadin fafhal. Mane kula suwun mending jenengane watine selamat. Bona sama nak benda meletih-meletih lah. Nanti meletih yang bangga di api-api, bangga di rambut keriting, bangga marah pisau gendut. Sakar-par, sementing gak merugak ada wong li. Seng kuru bangga ora mursid telah. Bisa gaya mursid kuru. Jadi alhamdulillah bentuk itu bentuk wong akhirat. Jadi kuku kuru. Nggak seng lemu, alhamdulillah pasti kurau lemu. Mumpun gaya wong syukur, alhamdulillah. Mono ae. Timbang gue komentar sana, komentar sini. Kemana lewat media sosial. Jahil, jahil murokap. Ciri utama wong ateu nuju elek wong musliman satara musliman satara kuwa. Saiki wong do ngeler-ngeler eleke wong muslim. Nangis wong ora kelakuane wong-wong jeneng wa duwe lewat macam-macam. Nah kula yo gak berkutik. Wong iku yo kersane pangeran, tapi kula sampeyan sing ngaji kula tak anggap seneng kula tak kandhani. Sampeyan aku dunung urut. Aku peminat neraka, aku peminat swarga kudu nurut. Ya wis iku dawuh Nabi man satara musliman satara. Aku tukang adu-adu layat khurul jannata namam ora bakal ke swarga wong tukang. Dilatih. Jadi taat zaman akhir ku dilatih. Iku mau ngendikane Nabi ciri utama nasihat iku wali a'immatil muslimina wa amati. Ya dilatih soal kayak kadang kecangkeman, kadang keliru ya oleh manusia, tapi oke jadi mental. Itu nih uang oleh kepleset oleh itu, tapi jadi di mental sahur kuripen nanti dia lah uang liyo, macam-macam. Lo tenang saja. Ya ini lu pulau lah pak, yang ngaji
bar ngaji jagungan guyon wis wong ngasal terus kaya ora ono apa-apa guyon guyon wis kula nak tirun bapak anggere isuk niku cocok jadi isuk niku senengane sarungan gak ketuwenan mlaku-mlaku ning desa ya ketuar to ketemu dayate mung ra dikene disukani ya ketuar to satu seri bapak menangi wonten pecahan satu seri tak kok itu yang temuti ndak nek direkeh terus bariku maruh maruhnya wis maruh wis dalam mulai, ya orang itu juga ini. Kalau dia ni janggal, kalau ni kurian ni, kalau sangat pekel. Tapi kalau dia berlutut di tapak dia berlutut terang. Jadi apa? Jadi sekuyan ya aku parah pengirang. Berasa sekuyan ya orang parah. Ternyata maknanya yang kira gue jadi syukur, rakyat cangkeman komentari kejadian sendiri kersana Allah di parah pengirang. Tapi nak, amin nyesal ngeluh. Berarti dia rapati ridho, ya Allah sendiri kersana. Zaman akhir rusak, us dinas nabi, akhir zaman itu rusak. Dan sesuai skenario Tuhan, rusak sih terus kiamat. Terus kiamat yang geremeng terus, geremeng sopo. Tak aku takut, kaya apa geremeng? Geremeng samu kejadian ini kersane sopo. Lo soal kue gedeng maksiat, yuk gedeng, tapi rasa kecangkeman teman-teman. Geremeng samu maksiat itu sekali ya sopo. Terus kaya apa muni? Dunia orang no maksiat zaman akhir. Hati soka itu obong kabeh, malam hati zaman akhir itu kakean. Mbok sing ngapik disumpem. Wis biasa wae, sementing kowe taluk wae apa sepanahku. Paham ini penting kalau terang nomor kok taat paling abot ing zaman akhir iku ngeker utawa al-intifaq an arodil muslim. Upah ulama ngendikan taat paling abot iku mencegah diri ngomentari, menghujat, mencabik-cabik harga diri nek wong Islam. Padahal Nabi terakhir pidato yang haji wada adalah kullu muslimin ala muslimin haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Wong Islam yang merubuk jogo itu ora darai tok yo darai yo hartane lan harga diri. Wong dihujat itu harga diri ini terjaga atau ora? Tidak ter. Eling-eling. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa dzalika kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa rida